menu makanan diet. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Terima kasih sebab ada di sini. Hari ini segmen baru. Saya perkenalkan wife saya, Nik Azlinda Nik Wan, untuk handle segmen menu sehat. Dia yang akan buat makanan-makanan yang saya amalkan selama satu tahun selepas ini. Betul tak? Hai. Okay. Kenal sikit di. Oh ya, siapa? Saya Nik Azlinda. Apa, owner pada Amsyar Mekah lah. Selama 10 tahun. Okay, tuan-tuan. Dia tak baru biasa. 10 tahun owners kepada Amsyar Baker. You all boleh check, nanti kita bagi this, apa, bagi link ke satu page kami handle selama 10 tahun. Perniagaan home base, buat cake, buat dessert. Kita pernah ada kedai, kita pernah ada kilang, dan sekarang kita balik buat kat rumah balik. Alright, home base balik. So dia yang akan buat segmen menu sehat. So hari ni apa punya resepi Puan Nik Azlinda? Hari ni kita akan buat apa, club bread. Dia hanya guna 3 bahan saja. Okay, cerita sikit. Okay, 3 bahan tu ada cream cheese, putih telur lah, telur biji, telur 3 biji dengan cream of tartar. Alright. Dan video penerangan macam mana nak buat kita akan tunjuk selepas ini. Tapi tuan-tuan dan puan, kebaikan cloud bread ni sebenarnya ialah dia low carb. Dia karbohidrat dia sangat rendah. Okay, dia kaya dengan protein dan karbohidrat sangat rendah, dan ianya bagus kepada mereka yang nak buat diet keto, diet Atkin, dan sesuai juga untuk mereka yang nak buat diet sihat. Sebab karbohidrat adalah satu benda yang kita perlu kurangkan setiap masa. Kita tak boleh ambil banyak sangat sebab karbohidrat in the end dia akan jadi gula juga dalam tubuh. Hari ni pakai spek. Saya sakit mata tuan-tuan. Pagi tadi bangun mata merah. So hari ni pakai spek mata. Nanti Puan Nik Azlinda, wife saya akan tunjuk. Dan ni orangnya yang saya hilang 65 kg, sama berat dengan dia tuan. So sama berat dengan dia, saya hilang berat badan 65 kg. Acik bagi tahu sikit, apa perasaan dapat husband baru ni? Kita tidaklah nak suruh dia jadi seperti sekarang pun. Rasakan dia sihat sudahlah. Okay. Tapi bila dia dah sihat dan dia dapat apa, berat badan hak normal. Tu kita rasa bersyukur je lah. Gembira tak? Gembira lah. Okay tuan-tuan, ikuti resepi. Lepas ini tuan-tuan kena subscribe dan tuan-tuan kena like dan komen untuk bagi semangat kepada Puan Nik Azlinda ni, wife saya, untuk buat lebih banyak resepi. Sebab saya curi masa dia banyak ni. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
dekat tengah ni. Yang ni dah siap yang kita bakar dengan suhu 150 darjah Celsius selama 30 minit. Lepas ni kita cuba. Okey tuan-tuan, ni family saya. Kita dah siap buat menu dan kebiasaannya kalau menu yang saya makan, anak-anak turut akan makan. Itu satu benda yang baik kalau kita buat benda positif untuk diri kita, keluarga pun akan terjebak. So, dah siap kita punya menu daripada Chef Nick Azlinda. Okay, cloud bread. So, kita nak makan sorang-sorang. Abang ambil. Bagi yang kakak. Tuan-tuan, ni roti. Okay, roti. Boleh makan. Memang ada tekstur roti. Kalau nak letak butter, nak letak butter, nak letak jam, nak letak peanut butter pun boleh. Sedap tak? Sedap? Tinggal tak? Tidak boleh makan. Ha? Mana makan dah. Okay tuan-tuan, harap you all boleh cuba dan tikan resipi, next resipi daripada Nik Azlinda, Nik Wan, Wan saya. Yang lepas ni nak buat apa pula? Buat brownies tanpa gula. InsyaAllah tuan-tuan, stay tune. Yang mana belum subscribe, subscribe. Yang mana yang nak share, minta share. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Bye. Assalamualaikum.